Rasanya sebenarnya sih ada kecewanya, cuman balik lagi seneng banget karena udah bisa sampai top 10 ini, dan ini sebagai batu loncatan aku sih buat masuk ke dunia musik. Ada kesan dan pesannya nggak sih selama di panggung di Spekta ini apa? Pesannya pasti sih ngerasa banyak pengalaman baru yang pastinya ya, dan cukup karena kita dapat kelas psikologi juga, jadi kelas dapat banyak kelas, jadi kayak persiapan untuk masuk ke dunia musiknya lebih lagi. Jadi aku ngerasa ini benar-benar bantu. Sam, kenangan di karantina yang tak terlupakan apa? Kalau main-main bareng teman-teman. Sam, selesai dari sini akan ada apa nih dari seorang Samuel? Aku sih bakal, yang pasti aku bakal keluarin single-single, dan aku juga bakal keluarin album, karena aku yakin sih semoga kalian juga bakal suka sama lagu aku, karena aku juga dari lama aku udah ciptain lagu sendiri, dan giliran aku keluarin lagu-lagu. Pesan menjadi top 10, menjadi top 10 di Indonesian Idol, ada yang mau disampaikan gak sih? Karena perjuangan lo harus berhenti di sini untuk fans-fans lo mungkin atau keluarga? Untuk fans-fans aku, terima kasih karena dukungan kalian aku bisa sampai sini, dan aku senang banget karena kalian ada buat aku di saat aku juga lagi terpuruk atau gimana. Jadi terima kasih banget ya. Pesan dan kesan yang paling dikenang dari komentar juri apa? Yang pasti aku harus kasih sesuatu yang spesial, itu kan yang ditekan tiap aku penampilan juga, dan aku ngerasa kalau aku juga harus nyari-nyari itu terus ke depannya. Ngerasa mesinnya nyari ini lagi aja. Aku ngerasa ini lagu yang benar-benar suka juga metronom ini, dan aku ketika aku nyanyi lagu ini aku ngerasa seneng banget, jadi aku pun keluar dengan aku udah mengeluarkan karya yang terbaik. Nyangka akan tereliminasi hari ini? Sebenarnya nggak nyangka ya, karena sampai top 10 ini juga semuanya yang keluar juga, kalau misalnya siapapun yang keluar aku juga bakal nggak nyangka sih mereka keluar. Jadi rasanya ya udahlah, kita harus terima aja apapun yang terjadi. Top 9 siapa yang paling jagoin? Top 9 siapa yang paling jagoin? Top 10, aduh banyak banget yang jago-jago sih sebenarnya, kayak sampai sekarang top 9 tuh udah mereka tuh